Perkhidmatan pesawat pemintas buatan Rusia MiG-29N tidak akan ditamatkan. Faktor situasi ekonomi negara antara sebab utama mengapa penggunaannya akan dikekalkan untuk 5 tahun lagi. Pertahanan mempertimbangkan untuk menerbangkan semula MiG tidak sebagaimana perancangan awal untuk the aircraft. Yeah. Maknanya kita akan meneruskan penggunaannya sekurang-kurangnya untuk 5 tahun lagi. Ya, bagaimanapun hanya membabitkan 10 daripada 16 pesawat yang ada. Sebelum ini, kerajaan merancang melupuskan pesawat buatan Rusia itu dengan menjualnya kepada negara ketiga. Khidmatnya akan digantikan dengan jet pejuang pelbagai fungsi MRCA. Menurut Datuk Seri Zahid, sebenarnya RM260 juta ringgit setahun dijangka dapat dijimatkan jika khidmat MiG-29N ditamatkan. Bagaimanapun, beberapa kaedah akan diteliti supaya sistem pesawat itu dapat ditingkatkan bagi mengurangkan kos penyelenggaraannya. Datuk Zahid ditemui ketika melawat pangkalan udara TUDM Kuantan siang tadi. Beliau turut berpeluang menaiki pesawat Hawk buat pertama kali.